Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradik Sepragak Gale, kita update lagi perkembangan pembuatan kapal skin 44. Langsung keliling dari lambung sebelah kanan. Ada black dog sedang tidur. Au. Wow. Pemasangan papan les sudah sampai ke hampir bagian depan dari haluannya. Belakang sudah full. Untuk di lambung sebelah kiri, pemasangan lesnya baru setengah, hampir mendekati haluan. Ya, masih tersisa agak banyak. Dari belakang sudah full. Pemasangan tiang sudah dipasang untuk tambah tali. Palka tali jangkar sudah dipasang list pinggirnya dan tiang jangkar. Pemasangan list bagian belakang sudah selesai, kiri dan kanan. Bagian belakang hanya tersisa bagian depan yang belum diselesaikan. Next proyek, lunas kapal. Proyek berikutnya, lunas kapal sudah diset, dipotong ada dua. Ada satu lunas dan satu linggi belakang. Ini menggunakan kayu sepertinya leban ya. Atau nanti saya akan tanya lebih lanjut kayu apa ini. Untuk sebelah sini, ini pondasi untuk mesin. Dua balok pondasi mesin. Next proyek dari Pak Tukang.